Selamat datang sekali lagi ke Pak Macel, Football Manager, dan anda sudah tentu kita berada di penamat musim ini. Dan inilah dia, empat piala yang dimenangi oleh Pak Mac pada musim yang lepas adalah Premier League, League Cup, FA Cup, League Cup dan European Super Cup menewaskan Barcelona. Saya tak ingat, saya mengalahkan Real Sociedad. Yes, Real Sociedad sebenarnya. Maafkan Pak Mac, Pak Mac dah lupa terlalu banyak piala yang Pak Mac menang sehingga Pak Mac sendiri lupa piala mana yang Pak Mac menang. Dan kemudian Pak Mac dikecewakan, tewas mengejut menentang Barcelona di final Champions League. Dah mengapa Pak Mac tidak ada mengasak lah, hanya terlepas dua piala sahaja pada musim lepas. Dan Pak Mac harus memungut dua piala ini pada musim depan dan mengekalkan empat piala. Enam piala musim depan Pak Mac janji. Seterusnya adalah pembelian pemain-pemain muda Liverpool sekarang ini. Alah, Pak Mac tak nak sentuh pemain muda ini, rating yang tertinggi. Tetapi Pak Mac fikir ini adalah pembelian pemain muda Pak Mac. Sebastiano Spitiano adalah pemain Atlanta. Yes, ini sebenarnya pemain yang direkomen oleh Edward, sebenarnya adalah wonderkid dan seharusnya menjadi backup untuk Haaland. Ya, saya tak tahu, Haaland sebenarnya ingin cuba lari daripada Liverpool, pengkhianat Liverpool sebenarnya. Ini Pak Mac cuba menjualnya. Haha, memang dia board director suka pemain ini, tapi dia belum cukup bagus untuk Liverpool. Sebenarnya Pak Mac cuba untuk menjual pemain ini. Dan seterusnya adalah Florentino Luis. Ini adalah pengganti Fabinho pada masa depan. Pak fikir dia masih memerlukan masa lagi untuk menggantikan Fabinho sepenuhnya. Berusia 24 tahun, peluang dia adalah masih jauh. Yang kelima adalah B+. Mereka gembira Pak Mac menyambar Renan daripada Borussia Dortmund. Pak Mac inginkan pemain ini, tetapi dia Borussia Dortmund ingin menjual dengan harga yang mahal sangat. Lalas dia tak nak sign kontrak. Pak Mac Zang free FOC datang ke Liverpool. Dan seterusnya adalah pengganti ini, sama cukupnya diberi dengan harga yang cukup besar. Eli Winger adalah pengganti Mo Salah di masa yang akan datang. Dan seterusnya Pak Mac fikir Pak Mac nak ulas pemain-pemain lain, dan kita teruskan bagaimana Pak Mac ingin menjual Nabi kita. Sebenarnya mereka berbangga Pak Mac menjual pemain yang berusia 28 tahun, 29 tahun ke Barcelona dengan harga 61,000 adalah pembelian yang bagus kerana gaji terlampau mahal. Dan kemudian Pak Mac menjual Roberto Firmino. Haha, Minamino dan Thiago, mereka gembira. Haha, semua mereka ni adalah Pak Mac jual kerana dia tidak memiliki kemampuan untuk berada di first team dan juga gajinya agak mahal. Dan seterusnya Pak Mac tak nak cakap pasal pemain-pemain yang Pak Mac pinjamkan. Dan itulah dia, untuk piala yang pertama adalah Liverpool sebagai cara Premier League. Dan sudah tentu Haaland menjadi top goal scorer. Walaupun menang, mereka tidak cukup bangga dengan kemenangan ini. Dan seterusnya Pak Mac sekali lagi 100 mata ke atas dan terus saja memenangi perlawanan. Terlihat competition result keputusan perlawanan Premier League.
Pak Mat hanya kalah sekali mengejut menentang West Brom dan seterusnya seri 5 kali. Okey, tidaklah teruk, tetapi Pak Mat masih gagal untuk menjadi pasukan invisible, pasukan tanpa kalah semusim. Dan juga ini adalah yang detik mengecewakan apabila Pak Mat hanya sebagai naib juara Champions League, iaitu kalah menentang Barcelona. Cukup mengecewakan. Pak Mat fikir Pak Mat kena tahu apa tu taktik-taktika Pak Mat. Pak Mat ingin kekal, perlu berani attack dan attack. Pak Mat tidak perlu takut sesiapa pun sebenarnya. Ini adalah kesilapan Pak Mat. Pak Mat akui pada musim depan Pak Mat akan buat yang lebih baik daripada ini. Dan seterusnya, ini adalah perlawanan mudah. Walaupun tidak piala, tidak penting, tidak apa, itu board director punya perangai. Tetapi Pak Mat menang melawan Real Sociedad. Dan seterusnya adalah memenangi FA Cup. Cukup bahaya sebenarnya di posisi yang keempat menentang Manchester United dan juga Aston Villa. Hampir tewas sebenarnya, tetapi yes, Pak Mat menang. Dan League Cup adalah satu perlawanan yang tidak penting, dan sudah tentu Liverpool tidak mengalami masalah untuk memenangi. Dan jika boleh, saya fikir dengan keputusan yang lain, Liverpool langsung tidak memiliki masalah untuk mengkoncan League Cup. So, terusnya adalah, yes, Pak Mat tewas menentang Arsenal, satu community shield. Dan ini adalah piala idaman Pak Mat pada musim depan. Yes, ingat, musim depan Pak Mat mahu menaiki community shield. Dan ini dia, Pak Mat, kita rekod yang terbaru adalah kemenangan terbesar. Dan ini adalah menentang 6-0 adalah kemenangan yang patut diingati. Dan Wonder Strike salah di sini. Ala European Super Cup. Kita lihat sekali lagi tak bagaimana. Oh, tidak ada. Tak boleh. Ini adalah reputation club. Sudah tentu Liverpool agak bagus. Dan ini adalah first 11 Liverpool 4-1-2-2-1. Dan Pak Mat fikir pada musim depan Pak Mat ingin menukar taktik untuk 4-2-3-1 tanpa NC ataupun defensive midfielder. Kita lihat bagaimana adakah Pak Mat mampu mengubah taktik Pak Mat. Dan seterusnya, ini adalah anugerah-anugerah yang Pak Mat memenangi secara individu. Dan ini pula adalah pemain peminat musim Arnold Haaland, pemain terbaik, pembelian terbaik musim Espasinto, Salah ala terbaik semusim, top goal skorer Haaland, Salah, Arnold dan itu hadiah. Dan Alisson Becker masih lagi mampu menjadi penjaga gol terbaik pada usia 31 tahun. Dan seperti biasa, banyak betul pemain-pemain Pak Mat Haaland dan Salah memenanginya. Dan itulah pemain muda terbaik, Sebastiano Espacento. Dan sudah tentu adalah satu rekod yang dipecahkan oleh adalah Alexander Arnold menjadi man of the match sebanyak 14 kali pada musim lepas. Dan inilah dia, 4 piala pada musim lepas yang percaya dimenangi oleh Liverpool dan Pak Mat. It was a super season for the Reds as they claim their kemenangan kelima berturut-turut kejuaraan Premier League. Dan jika anda peminat Football Manager dan Pak Mat Channel, sila subscribe Pak Mat Channel, dan kita jumpa lagi di musim hadapan.